Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang lagi di channelnya Zikin Vlog. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu tutorial kepada kalian semua cara membuat Google Formulir ya guys ya, atau Google Form. Oke guys, sebelum ke caranya, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya guys ya, dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Oke, mari kita langsung saja ke tutorialnya ya guys ya. Di sini kalian pergi ke halaman browser atau di Chrome juga bisa ya guys ya. Kalian tinggal ketikkan di Google Drive. Kalian pergi ke Google Drive kalian ya guys ya. Oke, ini adalah Google Drive aku guys. Caranya cukup mudah guys ya. Kemarin ini ada tugas dari kampus, jadi untuk tugas-tugas dari teman-teman itu dikumpulin jadi satu ke aku guys, daripada ribet ya kan, masih copy paste buat mindahin jadi satu file. Nah, di sini aku buatin Google Formulir guys. Ini adalah contoh Google Formulir yang aku buat kemarin guys. Pengumpulan tugas Pancasila dengan nama, kelas, format file, nama, underscore name, maksimal 10 MB ya guys ya. Di sini adalah jawaban dari teman-teman semua guys. Di sini aku tidak menerima jawaban ya guys ya, karena udah ambang batas pengumpulan tugas guys, jadi aku tutup guys. Di sini setelan. Nanti untuk pengaturannya akan aku kasih tahu semua ya guys ya. Oke, kita close dulu. Kita akan membuat formulir baru guys, Google formulir baru. Oke, kita langsung ke menu halaman ini guys, baru. Nah, di sini langsung kita ke bawah, Google formulir. Kita klik. Sorry banget ya guys ya, mungkin agak rame karena kamar aku dekat dengan jalan raya dan dekat dengan ruang tamu ya guys ya, jadi mohon maaf. Oke, back to the topic. Kita langsung buat Google formulirnya guys. Nah, misalkan di sini aku buat contohnya seperti kayak kemarin ya guys ya. Untuk deskripsinya kita buat, aku contohkan pengumpulan tugas YouTube. Yay. Tugas YouTube ya guys ya, pengumpulan tugas YouTube dengan deskripsi formulirnya, mungkin deadline-nya, deadline, mungkin kita ngarang aja ya guys ya, sekarang tanggal 22 April, mungkin tanggal 23 besok ya guys ya, April 2022. Alright, presentasi. Pertanyaan tanpa judul satu ya guys ya. Opsi. Kita klik opsi guys. Nah, di sini karena pengumpulan tugas, kita beri nama guys. Nama. Nah, di sini bisa kalian edit ya guys ya, atau dikasih pilihan ganda, misalkan opsi satu nih. Apa? Kehadiran gitu guys, absen, itu bisa diubah juga bagi kalian. Nah, karena di sini adalah nama, ini adalah jawaban singkat guys. Jadi hanya nama gitu ya guys ya. Teks jawaban singkatnya agak diisi ya guys ya. Ini adalah isi dari responden yang pengisi Google formulirnya. Oke, kita tambah. Untuk tambah pertanyaan di sini guys. Tinggal kita klik. Nah, misalkan kita kelas. Kelas nih. Ini ganti, jangan bilang ganda, jawaban singkat. Kecuali pengumpulan tugas dengan jawaban paragraf, di sini bisa kalian ganti guys. Paragraf dengan judul kelas nih, ganti jawaban. Oke, nama kelas, terus kita tambah lagi. Di sini kita ketik apa ya? Oh, filenya guys, upload file. Nah, di sini adalah tempat upload filenya guys ya. Kita bisa ini guys, upload file. Kita klik. Nah,
kita lanjutkan aja. Nah, di sini adalah upload file ya guys ya. Di sini jumlah maksimum file yang bisa dikirim hanya satu. Terserah kalian mau berapa file. Di sini tapi maksimal 10 ya guys ya. Untuk ukuran filenya terserah juga, untuk maksimalnya 10 GB. Tapi di sini aku hanya coba 10 MB ya guys ya. Nah, kita isi wajib diisi biar nanti gak ada yang lupa untuk upload filenya ya guys ya. Nanti dari apa misalkan kalian guru hanya isi nama dan kelas siswanya guys. Tapi filenya gak diisi, jadi di sini wajib diisi. Oke. Untuk apa? Tema bisa sesuaikan tema di sini, bisa pilih gambar. Nanti di sini ada gambarnya ya guys ya. Untuk temanya bisa kalian pilih sesuka hati. Di sini aku coba warna ini guys. Ke kuning, oranye kuning ini ya guys ya. Dengan warna latar belakangnya putih mungkin. Oh, jangan ini aja. Kayak fontnya nih ada beberapa font. Tapi aku suka yang lucu ini guys, font lucu. Nah, untuk jawaban ada di sini. Ini masih menerima jawaban atau enggak? Ya terserah kalian. Misalkan dari dosen kalian ada deadline di jam berapa gitu, kalian ya nonaktifkan ini guys. Nah, ini. Kalau masih menerima jawaban seperti ini guys. Untuk setelan gak ada yang diubah, mungkin kalau jadikan kuis otomatis bisa kalian centang di sini. Sesimpel itu ya guys ya, mudah banget. Untuk perhatiin jauhnya, tinggal kalian klik di sini guys, untuk melihatnya guys. Klik. Oke guys, ini sudah jadi ya guys ya. Pengumpulan tugas YouTube deadline 3 April 2022, nama kelas upload file. Seperti ini guys. Mudah bukan? Mudah dong, kalian pasti bisa guys. Oke, mungkin tutorialnya hanya sampai di sini dulu ya guys ya. Oh, ada yang satu lupa guys. Untuk share-nya ada di sini ya guys ya. Nah, kalian ke sini. Perpendek URL, perpendek tautannya. Lalu kalian salin. Nah, salinannya itu guys tinggal kalian share ke teman-teman kalian yang ingin mengisi Google Form ini guys. Hanya seperti itu. Simple kan? Oke guys. Mungkin videonya hanya sampai di sini dulu ya guys ya. Don't forget like, comment and subscribe. See you in the next video. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.